Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Perpro sama aku, Sahlan. Ya, halo semua teman-teman dari Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke, dan saudara-saudara serumpunku siapa kalian yang menonton video ini, Sahlan harap hal kalian sehat selalu, dan bagi kalian sakit, semoga dekat penyakitnya, dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi. Oke teman-teman, jadi di video reaction kita kali ini sesuai dengan judul yang di bawah yang kalian lihat. Jadi ini adalah salah satu permintaan saudara serumpun kita yang ada di negara Malaysia. Jadi kemarin dia meminta aku react, mendm aku dari melalui lewat Instagram. Bro, ya, dia memanggil aku bro. Tolong react dari salah satu pelawak yaitu dari Pak Belalang Kali Piramli ataupun Bujang Lapuk gitu ya. So, jadi aku juga merasa penasaran seperti apa video ini, tapi yang jelasnya video ini adalah video-video lawak yang era di tahun 90-80-an. Ya walaupun gak banyak, tapi alhamdulillah sedikit videonya sempat Sahlan lihat lah gitu kan. Jadi ini adalah yang berjudul Pak Belalang Kali Bujang Lapuk gitu. Jadi ya langsung aja kita tonton videonya, let's go. Ya oke, jadi kita sudah dipindah. Jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi. Yang jelas video ini adalah dari saudara serumpun, permintaan dari saudara serumpun itu dari negara Malaysia ya. So, jadi bagi kalian juga jangan lupa juga follow Instagram Sahlan di sini. Di sana kita bisa berbincang tentang per-youtuban dan mengenali Sahlan lebih dekat. Jadi seperti biasa kita tunggu mundur 3, 2, 1 mulai. Boom. Mana itu? Itu apa? Yes. Apa lagi aku bikin kereta aku belanggang kau ni? Sudahlah, mari kita balik. Iyalah. Aduh. Bukan yang penat lagi badan aku ni, Ramli. Perut pun dah lapar, mari kita makan di kedai lah. Aku tak ada tegak lah makan di kedai, Jis. Amat macam kau, Din? Kalau begitu, kita masak sendiri lah macam. Itu pun bagus. Mula-mula kita beli ayam. Mula-mula kita beli ayam. Berapa? 2 kali. 3 ringgit. Ha, kau dengar tak? Habis? 100 ringgit lah. 100 ringgit. Nah, okey. 100 ringgit, wow. Mahal, mahal juga ya. Ayam nampaknya. Itulah, disuruh kawin tak mau. Sekarang, siapa nak masak ayam tu? Pak Nyong, jangan pandang kita semua tak ada mata. Kita semuanya diploma pasal masak-memasak. Bagi kena masih jomblo yang udah berumuran diploma. Dari... Yang jelas yang lahiran 90-an kan udah bisa nikah, coy. Ijazah. Saya mendapat ijazah di waktu Mongol. Ramli mendapat ijazah di masa Jepun, di zaman Ubi Kayu. Cik Ajis? Di Sarep Yel. Ah, sekarang Pak Nyong nak tolong kita. Tolong sembelihkan ayam ni ya. Boleh tak? Boleh. Piramli. Kita lawa. Siapa dah kenal Matri belum tahu ah. Jangan marah. Pedihnya. Din, ayo Din, pedih Din. Ngapa yang ngupas bawang ya? Ngupas bawang. Din, ayo mana Din? Tahan Din, pedih Din. Alamak Din, mana ayo Din? Diploma apa yang kau dapat ini? Baru putung bawang saya sudah terpekik-pekik. Pekik-pekik. Tepung coy. Oke. Okay. Eh, Din. Mana kau taruh garam ni? Eh, Jis, di mana kau taruh garam? Itu apa tu? Selama dia tukang masak ni, mata pun ni rapun. Garam kau taruh tinggi-tinggi. Macam ketul mas bongkal-bongkal.
kurang garam. Padahal tadi ditaruh di tangan, ditumpahin dan dirasain yang gak ada rasa gitu. Kacau, kacau. Sukses, sukses. Dia cukup puas hati, puas hati. Alhamdulillah. Kacau nih, kacau. Apa lagi yang kita nanti nih? Kita kebaslah pelukun delapan nih. Cet, kalau kita kebas sekarang, berarti kita sudah melanggar undang-undang bujang. Lapu. Undang-undang bujang, kita lapu. Kita mesti hormatkan kepada tuan rumah. Ya, kita mesti jemput dia makan sama-sama kita. Benar? Oke. Sebab dia sudah minjamkan kita dapur. Betul kata tuan presiden. Jangan marah. Tada. Tuan rumah. Oi, tuan rumah. Hai, Ramli. Nampak-nampaknya dalam tiga orang ni, engkau lah yang kena ikut, Ramli. Eh, Aziz. Kalaulah masin mulut kau tu. Kalaulah tuan rumah gila kat muka ini. Aku berniat dekat keramat si Luncai kau tau. Asik. Luncai? Luncai mana? Si Luncai tak tahu. Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Oh, si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Iya. Biarkan. Tuan rumah. Tuan rumah. Sama-sama panggil. Satu, dua, tiga. Oi, tuan rumah. Lagi-lagi panggil saya tuan rumah. Okay. Maafkan kami tuan Gema. Cik Norma, Cik Norma. Kita ni nak jemput Cik Norma makan sama-sama. Silakan. Terima kasih sajalah Cik Abang semua. Saya baru saja habis makan. Makanlah, lain kali saja ya. Makanlah, lain kali saja ya. Mari kita cakap ya. Dia pun pertama, coy. Anjay. Apa ini? Ayam kah, kayu kah? Ya, karena tukang masak lagi belum lah. Roti yang kuahnya. Minyak. Piramli. Dapatkan garam orang taruh di dalam. Garam tadi tumpah kan pas tadi yang terakhir. Garam itu tumpah, coy. Yes. Apa kau tak rasa kalau ini masam kah, masin kah? Ayam ini keras macam kayu kah? Waktu ini lah, Din. Jangan kau katakan kayu. Kau teruk batu, saya lah kecepi. Oke, teman-teman, jadi video kurang panjang, coy, serius. Ya dulu juga aku sering nonton video-video Primly. Itu masa mendiang nenek dan kakek aku masih ada, tapi ya sekarang mereka sudah tiada lagi. Sekarang mereka sudah ya dipanggil oleh Sang Maha Kuasa di pangkuan Allah, semoga tenang di alam sana. Jadi Al-Fatihah kita kirimkan kepada arwah Piramli. Ya terus terang ya coy, aku akui bahwasanya ya aku suka banget dari karya-karya Piramli, video-video dari almarhum Piramli. So Al-Fatihah kita kirimkan buat beliau. Tapi yang salah aku ya teman-teman, video-video dari almarhum Piramli ini memang terus terang videonya lawak-lawak semua. Tapi yang salah salut, di dalam video-video lawak itu mempunyai suatu kisah juga kadang-kadang, dan mempunyai arti kehidupan, gimana ya? Memang kisah-kisah hidup gitu loh. So jadi ya Al-Fatihah juga kita kirimkan buat almarhum Piramli. Dan saat ini aku lagi ngefans buat pelawak yang ada di negara Malaysia, yaitu dari buat bang siapa ya yang mirip dengan bang Piramli, siapa ya namanya? Lupa. Padahal salam udah ada react video ya di bawah. Itu silahkan kalian cek di bawah. Itu ada salam react dari siapa itu, kembaran bang Piramli. Ya Piramli ya. Siapa kembaran? Namanya. Ah, Bang Fairuz Misran, Bang Fairuz Misran. Lupa gua, serius. Dan ada satu lagi teman-teman, itu adalah salah satu pelawak juga yang ada di negara Malaysia yang sering tampil di Astro Gepak ya kalau gak salah. Yaitu yang bernama Bang Sepah. Dan satu lagi ada pelakon cewek, siapa itu? Misrah ya kalau gak salah. Yang sering bermain dengan Bang Sepah gitu. So jadi salah rasa cukup sampai di sini video ini. Lebih dan kurang salam minta maaf. Bagi teman-teman yang ada di Indonesia dan Malaysia, saudara serupun yang ada di sana, silahkan komentar di bawah mau react video apa lagi. Silahkan kirim link juga di bawah. Dan bisa juga hubungi Instagram kita langsung. Di sana kalian bisa kirim link, dan insya Allah kalau bisa kita react, kita react. Jadi terus terang aku gak bisa react dari Astro Gepak. Dari channel Astro Gepak itu aku gak bisa react karena klaim hap ceritanya terlalu ngeri, coy. Serius. So, jadi saya rasa cukup sampai di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next video.
Bye-bye. Bujang lapuk.